Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakan-rakan, sahabat, saudara-saudara, saudari, siapa juga yang sempat ke udara bersama FB Live ini? Syah, orang pertama, masih di office ke? Saya dah tutup semua lampu-lampu office tadi. Prof Arham, apa khabar Prof? Kalau turun ke Terengganu tu bermesyuarat dengan Yuniza, boleh saja calling-calling, insyaAllah. Alhamdulillah, setengah hari pagi tadi saya dan Coach Rohaifi bersama-sama dengan 121 orang pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun sekolah kebangsaan untuk Jembal dalam satu program hashtag buat biar jadi. Orang Terengganu kata kalau nak buat, buat biar jadi. Itu program yang berlaku sepanjang setengah hari di UMT. Alhamdulillah, berjalan seperti mana yang dirancang oleh pihak penganjur, lancar, selesai. Dalam penyampaian dan juga penceritaan, saya masih lagi dalam hashtag projek Bisa Berbicara. Dalam ini saya melihat bagaimana kita boleh mengangkat satu takat cerita, takat ataupun level peringkat-peringkat penceritaan itu menjadi suatu pemberitahuan kepada pertunjukan suatu penceritaan. Dr. Rizal Abu Bakar, orang yang sangat pakar dalam memerihalkan suatu penceritaan menggunakan konsep story showing, menunjukkan. Alhamdulillah, saudara Rashid Sabah, Tun Sarawak, Cikgu Rusnida, Puan Suzana kalau tak silap tadi. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Su? Takat-takat ataupun peringkat-peringkat penceritaan ini rupa-rupanya mempunyai takat, peringkat yang mampu merubah dalam bentuk yang berbeza. Yang ingin saya kongsikan adalah bagaimana sesuatu cerita itu diangkat supaya ia menemukan matlamat-matlamat yang diinginkan, insyaAllah. Dr. Ali Hashim, Dr. Ali, apa khabar? Alhamdulillah, kesempatan untuk terlintas dalam Facebook ini, walaupun ramai yang tak kekal di situ, insyaAllah. Kita teruskan dengan berkongsi apa yang saya baru baca sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana story showing ini sebenarnya boleh berbeza dengan storytelling, memberitahu, pemberitahuan suatu penceritaan berbanding pemerihalan, memerihalkan
secara penampakan yang jelas. Bagaimana ianya boleh dilihat, nampak begitu teratur strukturnya, tetapi penceritaan yang diperihalkan itu begitu teliti dan menyentuh semua sensori yang kita punya, yang kita miliki, dan mampu untuk mengangkat satu tahap kepada tahap-tahap yang berbeza, insya-Allah. Boleh kita mulakan, insya-Allah. Kita mulakan yang pertama, level 1 ataupun tahap 1, takat 1. Iaitu sebagai seorang story shower Sharunizam Zuraimi, ternyata antara sahabat yang juga sempat melihat. Apa khabar? Perbezaan antara story shower dan juga storyteller. Kalau yang biasa-biasa, katanya yang average-average ini, kita lihat bagaimana dia boleh bercerita. Dan dalam konteks I yang pertama itu, inform, memberitahu. Dalam konteks memberitahu itu yang average, memberi tahu yang biasa. Alhamdulillah, kita masih lagi belajar dan terus belajar bagaimana untuk memberitahu dengan jelas supaya taklimat yang kita sampaikan akan mempunyai impak yang berkesan. Pemberitahuan, penceritaan melalui apa juga cerita yang kita sampaikan haruslah jelas, sehinggakan pemberitahuan itu niatnya ataupun hajatnya, matlamatnya untuk memberitahu sesuatu. Boleh tuan-tuan? Tingkat yang seterusnya adalah yang ditulis sebagai P, itu adalah persuasion, pemujukan. Bagaimana kita ingin memujuk dalam perbualan, dalam penceritaan itu ada niat kita letakkan ataupun matlamat yang kita letakkan adalah untuk melakukan suatu pemujukan, memujuk ataupun persuade. Kadang-kadang perkara ini dia berlaku sekali arung. Dia juga inform, dia juga persuade. Alhamdulillah. Dan tahap yang ketiga yang lebih bagus juga, sebagai seorang story shower, dia bukan saja inform, dia bukan sahaja boleh persuade, tetapi boleh inspire. Inspire. I. Kan? Betul kan saya tulis yang tu? I. Dan seterusnya. Ya Prof, sambil-sambil petang-petang menghala pulang ke rumah, boleh intai pojak kita buka tak kat kampung? I yang pertama adalah to inform, P adalah to persuade, I yang kedua itu adalah to inspire. Bagaimana penceritaan kita mampu inspire, orang-orang akan rasa terinspirasi mungkin. Inspire. Ingat, bagaimana kita boleh melakukan suatu penceritaan, suatu penyampaian yang boleh mengangkat satu demi satu. Dan seterusnya, ada dua lagi. Saya sudah hampir ke rumah. InsyaAllah sempat. Dua lagi. Bertahan di situ, wahai
rakan-rakan Facebook sekalian, bertahan. Dua lagi. Dah tak lama dah. Sikit lagi. Teringat pula itu bekas. Dia bukan bekas eh. Masih sekarang menjadi Tun M kita. Menjadi Perdana Menteri. Dah lama dah katanya. Satu ketika dulu. Alhamdulillah, kita teruskan kepada T I P I T T. Kan T yang benarkan saya mengingatkan sebentar. Ini kaedah bagaimana kita nak buang A. Untuk kita buang A, kita diam. Kita benarkan fikiran kita berfikir, mencari perkataan yang kita sedang cari, dan selepas itu baru kita lontarkan. Transform, yes. Mengangkat daripada inform kepada pursue. Setelah itu adalah inspire dan transform. Melakukan suatu perubahan, orang itu, orang yang mendengarnya, terasa sesuatu yang menyebabkan mereka akan melakukan suatu perubahan, transform kepada sesuatu ajakan, pemujukan yang kita telah selitkan di awal, informasi yang kita telah inform pada mereka, sehinggakan mereka mampu untuk, ataupun cerita kita mampu untuk transform sampai peringkat selepas kepada inspire itu, dia transform. Dan yang terakhir, T yang terakhir ini agak mencabar saya punya kefahaman juga. Ianya, Coach Rizal, apa khabar? Tuan Rizal Usman. Yang terakhir ini adalah saya akan cari maksud yang lebih jelas mungkin. Transcendent ni apa maksudnya? Transcendent maksudnya kemungkinan ianya laku satu perubahan yang tanpa sedar kita mampu untuk menunjukkan, untuk menggerakkan suatu perubahan yang transcendent. Saya perlu cari makna yang sebenar nanti, lain kali untuk berkongsi mungkin. Kalau tuan-tuan ada, tolong berikan makna itu di dalam komen mungkin. Kerana lebih tinggi daripada transform itu adalah transcendent. Bagaimana ianya berlaku perubahan secara, mungkin secara tanpa sengaja, yang menyebabkan ianya boleh merubah, boleh menjadikan, boleh inspire. Pendek kata, bukan setakat inform, dia juga adalah persuade, dia juga adalah inspire, dia juga adalah T yang sebelum pada transform. Transcendent adalah transform, dan dia akan jadi sampai ke peringkat transcendent. Transcendent lebih kurang macam tu. Saya mohon rakan-rakan di luar sana mencarikan makna yang lebih tinggi mungkin. Apa makna sebenarnya transcendent itu? InsyaAllah, sebagai kesimpulan, cuba kita latih diri kita untuk mengangkat penceritaan kita supaya mampu menjadi daripada setakat bercerita, mengangkatnya menjadi suatu penceritaan yang memerihalkan. Pemerihalan ini akan lebih menampakkan, sehingga apabila telah nampak dengan dengar, dan maka ia akan lebih merasakan apa juga yang kita ingin sampaikan. InsyaAllah, 27 esok insyaAllah kita ke kelas KPP, kelab pidato perdana, bersama saya, bersama rakan-rakan yang lain, jurulatih yang lain mungkin ada. Saya adalah peserta yang turut sama belajar untuk sama-sama membuang filler. InsyaAllah, itu perjuangan saya. Dah saya kongsikan banyak kali untuk membuang penongkat kata. InsyaAllah, sampai kita ketemu lagi di lain waktu, di lain ketika. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.